menyusuri mata air. Di Kecamatan Moka, dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, daerah ini kaya akan mata air. Bersama Banyu Gusti, kita akan menyusuri tempat-tempat mata air. Dijadikan sendang atau kolam pemandian oleh masyarakat sekitar memiliki kedalaman kurang lebih 2,5 meter. Mata air ini terbentuk karena proses alamiah dari alam itu sendiri. Sebelum selesai menonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Kita lanjut menyusuri mata air berikutnya yuk teman-teman, yaitu mata air Si Kucing dan mata air Sumur Berkah. Letaknya berada di Kali Capit Urang, Dusun Nusa Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Mata air merupakan suatu tempat di daratan bumi yang dapat mengeluarkan pancaran air yang berasal dari dalam bumi atau tanah maupun dari pegunungan. Air yang berasal dari mata air merupakan air yang layak konsumsi karena mengalami purifikasi secara alami atau self purification. Ada 15 pohon sebagai tanaman pelindung mata air. Di antaranya adalah pohon aren, pohon gayam, pohon kedaung, pohon beringin, pohon elo, pohon preh, pohon trembesi, pohon bambu, pohon jambu alas, pohon kepuh, pohon jambu air, pohon randu, pohon bulu, dan pohon picung. Tahukah teman-teman, apa manfaat dari pohon-pohon besar itu? Ya benar, untuk melindungi keberadaan ekosistem, kejernihan air, dan tentu agar mata air tetap lestari. Ada beberapa jenis mata air, yaitu mata air vulkanik, mata air celah, mata air hangat, dan mata air panas. Tuhan telah menganugerahkan kita air. Maka, ayo teman-teman, kita jaga mata air kita. Dengan menjaga alam, tidak menebang pohon-pohon atau menanamnya kembali. Oh iya, ingat ya teman-teman, agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang kita melanjutkan petualangan kita menuju Sungai Pemandian Moka. Let's go! Teman-teman, mandi di kali yuk. Seger loh, airnya jernih. Masya Allah, segar.
nikmat sekali. Airnya jernih, sehat, dan alami. Ayo, siapa teman-teman petualang yang belum pernah mandi di kali? Seger loh teman-teman. Ayo ke sini, kita mandi bareng di sungai yang jernih ini. Seger banget loh teman-teman, habis mandi di kali. Sekarang kita menuju ke penjual ikan yuk, untuk kita taruh di sungai Cempaka Wulu. Nah, sekarang kita sudah sampai di penjual ikan. Banyak mau nyerok. Ikannya yang mau kita lepas di sungai Cempaka Wulu. Sampai jumpa di petualangan Banyu Gusti episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Saksikan kami di petualangan Banyu Gusti. Oh, 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 oh